BDI Denpasar ini memiliki fungsi sebagai Bali Creative Industry Center. Nah, lima fungsi dari BDI Denpasar. Pertama, pusat pengembangan industri kerajinan dan fashion. Kedua, sebagai pusat pelatihan, uji kompeten, dan untuk pusat pendidikan. Di sini kita ada namanya Declutter in One. Declutter in One ini kita ada beberapa yang kita programkan seperti kegiatan diklat animasi, animasi maupun 2D, 3D, terus ada diklat IoT, ada diklat social media marketing, terus ada digital marketing. Nah, kegiatan Declutter in One ini kita bekerjasama dengan mitra-mitra industri di bawah BDI Denpasar. Di sini kita ada juga tempat pengembangan promosi. Pengembangan promosi kita memiliki gedung satu promosi kita. Terus ada 5 galeri ya, 5 galeri ini. Nah, di sini teman-teman industri kreatif itu kerajinan bisa memasarkan produk-produk melalui galeri-galeri ataupun pameran eksibisi-eksibisi yang sering kita kerjasamakan dengan beberapa industri-industri. Nah, dan keempat, sini adalah pusat pengembangan industri software atau konten. Software atau konten ini kita bekerja sama sama Telkom. Dan terakhir adalah pusat inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis ini yang sangat menarik di BDI Denpasar karena kita di sini memang benar-benar mengembangkan atau membantu para wira-wira usaha yang baru-baru tumbuh, terutama untuk alumni-alumni dari BDI Denpasar. Setelah selesai dari BDI, saya langsung bikin studio. Kebetulan ada inkubasi bisnis di sini, jadi saya masuk di sana. Kliennya selama ini kita dari, ada yang dari Prancis, ada juga dari England juga ada. Kami merasa kami diberikan bantuan sangat banyak seperti tempat, kemudian sarananya lengkap. Kemudian kami juga bisa menjalin hubungan ke beberapa instansi. Jadi lebih mudah kami mendapatkan proyek ke beberapa instansi. Kita diajarkan untuk membuat game dasar-dasar pemrograman dan juga kita bisa menambah relasi dengan teman-teman yang dari luar kota, dari luar Jawa. Bagi yang tertarik ingin mengikuti pelatihan di Balai Diklat Industri Denpasar, pantau terus media sosial Balai Diklat Industri Denpasar untuk info lebih lanjut. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua di Balai Diklat Industri Denpasar. Yang pasti top!